Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar jenengan sedaya? Pasti dalam keadaan baik-baik saja kan? Alhamdulillah, salam menggelegar jiwa raga. Oke, kali ini Mas Hendrik ada di kota Gresik. Lebih tepatnya, ada di Kampung Kemuteran, Jalan Kiai Haji Fakih Usman. Atau lebih tepatnya, depan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Nah, di sini saya ini ketemu dengan soto ayam Lamongan yang sangat menggelegar jiwa raga Indonesia Raya Merdeka lho. Rame banget, sekilas aku lihat tadi ayamnya gede-gede banget lho. Ada uritannya juga, jeroan. Wah, ini cocok banget buat sarapan pagi. Oke, gak pakai lama, langsung aja kita beli. Kita tanya-tanya sebentar, kemudian kita review bareng-bareng. Oke telur, berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi cak, ganggu waktunya sebentar ke? Iya. Ini kali sinten? Pak No. Pak No. Asli pun di sini kan cak? Lamongan. Lamongan. Sudah berapa tahun jualan di sini? 24. 24 tahun? 24 tahun. Wah, lama banget cak. Iya. Dan ini buka jenengan jam pinten? Jam setengah delapan. Setengah delapan sampai jam? Sampai habis mas. Sampai habis? Ah. Biasanya habis jam berapa? Jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11? Iya. Woi cepet cak. Iya. Buka setiap hari? Setiap hari mas. Setiap hari nggih. Wonten-wonten libur nggih. Wonten-wonten. Oh. Kalau ada keperluan baru libur mas. Kalau ada keperluan saja. Ya. Tapi setiap harinya kalau nggak ada pasti jualan terus pasti ya. Pasti jualan terus. Ya. Nggih. Terus harga soto niki pintenan? Le dimakan sini 12 mas. Nggih. Kalau dibungkus 15. Dibungkus 15. Iya. Oh. Apa bedanya cak kalau dibungkus sama dimakan sini? Nah, makan sini kan pakai nasi, kalau dibungkus kan nggak pakai nasi mas. Oh iwak anu ikannya saja. Ikannya aja. Oh, dibawa pulang buat keluarga gitu loh. Kalau misalnya nambah-nambah ayam gitu bisa ya cak? Oh bisa. Beda lagi ya? Beda lagi harganya mas. Tambah ceker, tambah ampela, telur muda, sama kepala itu bisa. Oh, berarti jeruannya juga ada cak ya? Ada, komplit. Uritan juga ada ya? Ada. Gengeng. Mantap ini. Terus ini sehari ini habis berapa ekor ayam ini pak? Kalau boleh tahu ya? 6 ekor mas. 6 ekor ya? 6 ekor itu 2 ekor. Tapi per ekornya itu 6 kilo. 4 kilo, 5 kilo gitu. 6 kilo? Iya. Kompet banget nih gajah. Kan yang ayam besar mas, ayam gajah. Oh ayam gajah? Ayam gajah. Emang ada ayam gajah? Iya. Ayam gajah loh. Per ekornya itu 4 kilo, 5 kilo. Sampai 4 kilo nanti ya? Ada yang 6 kilo. Mantap. Iya. Lalu ini sampai pulangnya ke Lamongan itu berapa bulan sekali ya? Ya kadang 2 bulan mas. Kan di sini anak-anak sekolah di sini. Kalau ada keperluan keluarga kita pulang. Oh gitu ya. Berarti udah punya rumah di sini gak ya? Sudah alhamdulillah. Mantap alhamdulillah. Iya iya. Ya pun cak, matur suwun nggih. Nanti aku pesan soto. Iya. Pokoknya sing paling lengkap, campur kepala, jeroan, uritan, wis pokoknya campur aduk jadi satu bae. Siap siap siap. Nggih pun, matur suwun cak. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulur, ini dia akhirnya soto ayam Lamongan Cak No datang juga lur. Wah ini porsi yang sangat menggelegar jiwa raga ini lur. Aku tadi milih lauk kepala lur ya. Wah ini bisa lihat sendiri kan, kepalanya gawede melenuk-melenuk. Kemudian ada sayap, balungan, telur uritan, jeroan, dan ada daging-dagingnya dulur. Wah ini menggelegar jiwa raga. Oke gak pakai lama, langsung aja kita sarapan soto ayam Lamongan Cak No. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah ini ya. Ini lur. Seger tenanan lur. Lagi ya. Wow. Untuk kuahnya sendiri ini ya, seger banget lur ya. Rempah-rempahnya pas banget. Dan untuk asin gurihnya ini istimewa banget lur. Mantap Indonesia Raya Merdeka ini. Wah ini mantap banget nih. Gede-gede telur uritannya.
Wih, monggo. Nikmat banget loh ya. Dan telur uritan ini adalah telur yang masih ada di perutnya ayam loh ya. Jadi belum ada kulitnya. Mantep banget loh. Wah. Dan ini sayapnya. Mantap ini. Kita coba ya. Dagingnya empuk ya. Ini lalu ini koyanya ya. Koya, wah. Kita coba campur dengan seruannya lur. Wah, ini mantep banget lur, lur. Perpaduannya sangat istimewa ya, antara koya dan jeruan. Koya ini adalah kerupuk yang dihaluskan lur ya. Kita coba pakai sambal lur. Wih, gak ulap ya. Kita aduk sama sambal. Kita coba. Mantap. Lagi lur. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dagingnya ini empuk banget loh. Dan bumbunya juga meresap sampai ke dalam loh. Ini sampai warnanya kuning kayak gini ya. Hey, lur. Wow, ki opo ki lur. Gulune sego pedih banget ya. Oke, kita santap ya. Monggo dulur. Kulit ini memang sangat istimewa loh. Rasanya gurih ya. Mantap. Uritannya bersama nasi. Wah, campur dengan daging. Monggo. Wah. Pagi-pagi sarapan soto. Lengkap ini lho. Istimewa pol. Ini, wow. Ini loh. Ini coba di sini. Atendok. Wah. Tempatnya telur ya. Telur uritan tadi. Wah, mantap. Ini coba pada goyang-goyang. Tadi kan kuahnya udah buruan ngeresap di nasinya, lur. Nah, ini aku minta tambah kuahnya. Wah, mantap ini jadinya, lur. Monggo. Ini leher ini kau betep banget loh. Lehernya ayam apa ya? Wah. Tapi
Soto ayam Cakno ini ya rame banget ya, soalnya waduh rasanya telur istimewa ini. Jadi buat jenengan kalau beli di sini itu harus sabar ngantri. Mantap. Minumnya es teh gelas gede lur. Alhamdulillah seger banget lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, soto ayam Lamongan Cakno ini memang sangatlah istimewa lur ya. Pembelinya rame, rasanya juga enak banget. Wes menggelegak juaraga Indonesia Raya merdeka dulur. Jadi sini itu lengkap banget ya. Ada dagingnya, ada kepala, ada jeroan, ada uritan. Pokoknya lengkap banget. Jadi monggo buat jenengan yang pengen sarapan soto, monggo dicoba di soto ayam Lamongan Cakno. Yang lokasinya ini ada di jalan apa? Nah, yang lokasinya ini ada di Kampung Kemutoran, Jalan Pake Usman, atau lebih tepatnya depan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Nanti untuk lebih jelasnya lagi tak kasih Google Map, ntar tak taruh di deskripsi itu lor. Oke dulur, selalu jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.